Hari ni aku saja nak throwback antara match paling gila dalam sejarah Piala Dunia. Gaduh, tackle, bertumbuk. Basically match ni antara Portugal dan Belanda tau. Dua-dua team ni memang team favourite aku. So kalau seri siapa aku sudah pun tak ada hal lah. Match ni actually diorang lawan masa round of 16 World Cup 2006 kat Jerman. Kat mana waktu final semua orang ingat yang masa Zidane tanduk Montarazzi. So match Portugal dan Belanda ni bagi aku memang legend. Semua stock legend semua main dalam match ni. Tapi punyalah teruk match ni. Daripada game bola boleh bertukar jadi perang dunia kau tahu. Sebab tu nama match ni Battle of Nuremberg. Lawan pula dekat Stadium Frankenstadion. Nama pun dah macam Frankenstein. So memang kena lah. Dalam match ni sebenarnya end up dengan Portugal menang 1-0 lah. Tapi kepala banarnya, match ni end up dengan 16 kad kuning. Tak cukup dengan tu, ditambah pula dengan 4 red card ref bagi. Kau bayangkan, terus jadi rekod Piala Dunia tau. Tak payah mana Piala Dunia pun dah boleh bikin rekod lah. Kalau kita tengok line up match ni memang boleh spek, memang best gila. Tapi sebenarnya lebih daripada tu, masa bersalah okey kan. Muka masing-masing muka tak bersalah. Van Basten dengan Scolari tu pun muka mongkong eh. Tapi kita tengok start je kick off minit kedua eh, Van Bommel awal-awal lagi dah kena kad kuning eh, pasal terkejar Ronaldo daripada belakang. Selang 5 minit lepas tu bola rus. Bukan Belarus, bola Rus. Bola Rus pula kena kad kuning. Ronaldo jadi mangsa lagi. Dahlah Ronaldo tu waktu tu umur baru 21 tahun. Kawan tu baru nak membesar dengan aman. Sampai ke sebelum half time, si bola Rus tu dia boleh bantai pergi pijak lagi kaki Ronaldo tu untuk kali kedua. Kali ini Ronaldo mentok lego lah. Siap minta nyawa lagi. Dia kata tukarlah aku tak lagat dah. So apa lagi, Ronaldo pun menangis lah. Kau kena ingat ini match World Cup, bukannya Piala Sumbangsih. Match ni diteruskan lagi. So ada lagi malapetaka yang berlaku. Si Manishay dia pergi dapat pula kad kuning. Dia bantai pergi gasaknya Van Bommel lepas minit ke-19. Agaknya panas hati lepas kena kad. Minit ke-23 eh, si Manishay ni score gol untuk Portugal. Balas dendam macam ni yang bagus betul. Gol pun lawa. And ni je lah satu-satunya gol dalam match ni. Yang selebihnya semua stock wrestling eh. Tak lama lepas tu adalah beberapa attempt eh daripada side Belanda. Antaranya kita boleh tengok lah, Van Persie ni pergi nganjing defend Portugal tu. Bukan main superb lagi, tapi tak gol juga. Bukan main marah lagi si Snyder tu sampai yang tak tiang tau. So lepas daripada incident goal, incident attempt Percy tadi tu, WWE match ni tak terhenti kat goal tu je. Lepas je goal, Costinha pergi slide pula Philip Cocu, dapat lagi satu kad. Kalau kita tengok balik dalam match ni, ada ramai gila player-player yang power-power eh. Contoh macam Figo, Deco, Van Persie, Snyder. Tapi tetap benak juga game ni. Dek kunyit yang baik tu pun boleh join sama. Kau rasa gila tak gila? Dan untuk match ni juga, manager Belanda Van Basten pernah cakap tau, yang kami punya beria nak menang sampai yang kami lupa cara main bola. Semuanya stok jadi tunggal langgang. Tak lama lepas tu ada satu insiden tau. Masa tu masih lagi dalam half time, si Nuno tu dia pergi jacknya dada Robben tu dalam kotak penalti. Kau rasa? Bagi aku tu sepatutnya penalti, tapi ref tak bagi. Kalau kau tengok balik, kesian weh, Robben tu bukan senang nak ada gambut kau tahu. Bila ada gambut time tu kena jack kat dada Robben tu, siap boleh kena TB kau tahu. Ngam-ngam je nak half time, Costinha ni jadi first player dalam match ni yang kena dua kad kuning tau. So apa lagi, send off lah. Masuk je second half, Belanda ni dia dapat peluang sebenarnya, tapi kena tiang. Rugi lah, memang rugi. Tak lama lepas tu kita boleh tengok si Petit tu dia pergi tariknya Van Bommel sampai kena kad kuning. Berongkos dengan Figo bantai bergaduh. Dua-dua tu pun kena kad lagi. Agaknya dalam momen yang sama ni diorang punya panas tu kan dah sampai tahap ke telinga. So apa lagi, si Figo tu dia bantai pergi tanduk si Bommel tu, berdentum pergi eh. Scolari cakap apa? Scolari cakap very well, lagi bagi lagi. Scolari tu pun bodoh kan. So game continue. Agaknya tim Belanda memang panas je. Dah in Figo sejak daripada half time tadi. Minit ke-39 eh, lepas kali kedua dah kena warning lepas serang Figo. Bola Rus pula send off. Kalau kau tengok dia pergi siku je muka Figo time tu, memang dah level WWE lah. So kena kad. Disebabkan kena kad ni, Oyer tu tak puas hati. Tapi tak boleh buat apa lah, dah teammate kau tu kepala gila. Tak lama lepas tu dia berbantai bergaduh lagi, Bola Rus dengan Simao. Oyer pergi bergaduh dengan Portugal punya bench sampai Fort official pun masuk sekali. Kau rasa? Minit ke-73, si Deco tu pula dia pergi terkejah ni Haitinga daripada belakang, kena kad lagi. And dalam momen yang sama, si Snyder tu dia punya bengang, dia pergi tolaknya Petit tu sampai tersungkur Mamat tu. Tapi kena warning dengan ref. Kat sini aku pening, Snyder yang tolak Petit tapi Van de Beek yang dapat kad. Masa tu minit ke-74, Scolari kat tepi padang dah pening kepala lah. Aku ni jaga player profesional ke jaga anak ayam? Selang 3 minit lepas tu, si Nuno dengan Ricardo, keeper Portugal tu pula yang kena kad dengan ref. Cuba kau fikir balik, dalam 5 minit ada
3 kad kuning tau. Punyalah teruk game ni. Kalau kau tengok balik si Deco ni, walaupun muka dia baik je, tapi dalam game ni terus berubah jadi Deco kat tusuk tau. Tak lama lepas tu kena lagi kad. Minit ke 78, Deco pula kena send off. Berguling si Deco tu, kena dengan Bomber. Oh bukan tak kena Bomber, jumpa Suarez. Bukan Suarez gigit dia, dia gigit Suarez dulu. Ha, sampai tahap macam tu kan. And kalau tengok pada reaksi manager kan, sepanjang second half ni, dekat tepi padang si Van Basten tu, dia dah bau tangan lah. Aku rasa dekat tangan ni, dia sapu minyak cekepak ni, pening kepala. Bila match ni keep running kan, minit ke 88, si Simao tu pula dia pergi bantai bergaduh dengan Vanessa. Tapi kali ni ref tak nak bagi kad. And bila dah masuk ke injury time, aku ingat semua dah settle. Si Broncos tu pula daripada tadi dok buat hal. Penyudahnya si Broncos ni pergi bantai Thiago, dia pun kena send off. Sedih. End up match yang gila ni pun habis dengan Portugal menang 1-0 kat atas Belanda. Kalau kita tengok balik by fact, sebelum match ni sebenarnya dua tim ni dah jumpa tau masa Euro 2004, 2 tahun sebelum. Masa tu line up lebih kurang ke macam match ni. Dan kalau kita tengok balik scorer dalam match tu masa Euro 2004, orang yang sama. Match ni pun Manisha tu score gol kemenangan, so orang yang sama. So tak pelik lah, agaknya dendam kesumat masa Euro 2004 tu ada lagi. Nah itu ni bawa kepala dunia. By the way, si Manisha ni pernah main Chelsea tau. Deco dengan bola harus pun pernah main Chelsea. Ha, ni adik-adik fan Chelsea jangan ingat Azad lah. Sejarah kau jangan lupa. Paling epic lah bagi aku kan, selain kau boleh nampak Snyder dengan Robben tu masih ada rambut, ada lagi satu incident yang dinamakan Bad Boys Corner. Sepatutnya lepas seseorang player tu kena kad merah, dia dah tak boleh ada kat padang lah. Tapi si bola harus, Deco, Broncos keras kepala, siap join together-gather lagi. Mereka boleh pula lepak tepi padang oh, sama-sama sampailah match ni habis. Tadi atas padang bukan main gaduh lagi, kena red card, boleh pula mereka ni lepak sama-sama. Itu kalau ada gudang garam yang ketum oh, aku rasa lagi meria. Itu next habis si Pepe tu tak ada dalam tim Portugal waktu ni. Kalau tak mau 10 rekat dia ref bagi. Si Pepe tu macam aku tak kenal. Bomel tu celah kuku dia. Agaknya lah kan, kalau lah ada 11 Ramos lawan 11 Pepe, jadi macam ni ke jadi lagi teruk lagi. Aku sebarai. Okay guys, tu je aku nak kongsi dengan korang pasal match ni antara Portugal lawan Belanda eh, masa World Cup dulu. So itu je lah daripada aku untuk kali ni. Make sure korang komen kat bawah mana-mana yang baru kat Forex Studio. Make sure korang tekan subscribe button kat bawah tu. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans, thanks for watching.